Ceker Metro TV nan cantik Zakia Arfan selalu tampil menawan saat membacakan arta. Kasus COVID-19 di ibu kota berdampak pada ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yang kian menipis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan pada 23 Juni 2021, keterpakaian tempat tidur di rumah sakit di ibu kota sudah mencapai 90%. Reporter Humaira Balkis dan juru kamera Suari Tiasa akan mencari tahu ketersediaan tempat tidur pada rumah sakit di DKI Jakarta. Usaha PT KCI untuk menerapkan protokol kesehatan, namun tetap saja di jam sibuk, gerbong kereta komuter lain penuh. Penumpang berdesakan dan tidak bisa menerapkan jaga jarak antar penumpang sejauh 1 meter. Sebuah video amatir beredar luas di media sosial yang memperlihatkan perjuangan siswa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat bergelantungan menyambung nyawa di jembatan rusak. Sementara di bawahnya ada aliran deras arus sungai Mambi. Sumatera Utara, Irjen Polisi Panca Simanjuntak mengaku sudah menangkap pelaku penembakan yang menewaskan wartawan Mara Salem Harhab di Simalungun, Sumatera Utara. Ke informasi lainnya, pemirsa, seorang oknum polisi dari Polres Halmahera Barat, Maluku Utara, diduga melakukan pencabulan terhadap seorang perempuan di bawah umur yang dilakukannya di kantor Polsek Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Kini pelaku berpangkat Bribtu tersebut telah ditahan di Mapolda, Maluku Utara. Pemirsa, Rizik Syihab dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara karena terbukti sah dan meyakinkan bersalah atas kasus penyebaran berita bohong terkait hasil tes swab di Rumah Sakit UMI Bogor. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama rekan Marcelina Tumundo langsung dari Cakung, Jakarta. Marcelina, apa saja?